Sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat keadaan angin di sekitar perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang sederhana buat waktu ini. Namun untuk esok hari, angin khususnya di sekitar Laut China Selatan ini dijangka akan bergerak dengan kelajuan yang tinggi, iaitu sekitar 40 sehingga 60 km sejam. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perairan yang berwarna kuning dan kategori kedua bagi kawasan perairan yang berwarna jingga. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Kita lihat pula keadaan cuaca semasa. Imej gemar radar menunjukkan cuaca yang cerah bagi kesemua negeri-negeri di sekitar semenanjung untuk pagi ini. Dan keadaan cuaca yang cerah ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga petang nanti. Namun ribut petir dijangka akan lebih tertumpu di kebanyakan tempat di negeri-negeri di sekitar barat semenanjung bermula pada lewat petang ini. Seterusnya kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Didapati cuaca juga adalah cerah bagi kedua-dua negeri berkenaan untuk pagi ini, dengan hujan kini hanya berlaku di sekitar pesisir pantai Sandakan Sabah. Untuk negeri Sarawak pula, ribut petir dijangka akan mula berlaku pada lewat petang ini bagi bahagian Mukah dan juga Sibu, dan keadaan ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga awal malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.